datang dengan mengendarai sepeda motor dan mobil bak terbuka, ratusan warga Desa Temboro Kecamatan Karas Magetan Jawa Timur meluruk posko induk penanganan COVID-19 di Stadion Yosonegoro. Mereka menuntut agar penerapan physical distancing di desanya segera diakhiri. Masa meminta agar Pemkab setempat kembali membuka akses masuk desa. Pasalnya sudah sekitar 2 bulan lebih aktivitas warga di Desa Temboro lumpuh total. Bupati Magetan bersama Dandim 0804, Wakapolres dan pejabat lainnya menemui masa dan kemudian menawarkan solusi agar Desa Temboro menjadi kampung tangguh COVID-19. Bupati Magetan Suprawoto menjelaskan, ini bukan protes, melainkan aksi warga yang kehilangan mata pencarian dan meminta agar akses masuk ke Desa Temboro kembali dibuka. Yang menyukan masyarakat, karena kalau yang mengingatkan masyarakat sendiri itu lebih mudah. Ya, jadi pakai masker, kemudian, dan mereka sudah berjanji semua. Berjanji untuk kemudian menerapkan itu bersama-sama, jadi dengarkan semua, dan mereka ingin berprestasi di situasi yang seperti ini. Jadi kampung tangguh itu nanti desa ya membentuk kepanitiaan ya panitia-panitia gitu ya, ada bidang-bidang ini itu masyarakat sendiri ya, masyarakat sendiri, kemudian nanti kita tinggal. Setelah mendapatkan jawaban dari Bupati Magetan yang menawarkan untuk menjadi kampung tangguh, akhirnya perwakilan massa menyetujui tawaran tersebut. Bupati meminta agar akses masuk Desa Temboro kembali dibuka. Namun warga diminta untuk mandiri menangani COVID-19, termasuk menerapkan protokol kesehatan. Dari Magetan, Joko Prayitno melaporkan.